Peminat muzik dari kumpulan K-Click pasti mengenali salah seorang dari anggotanya yaitu MK K-Click atau nama sebenarnya Muhammad Hairi Amin bin Hamdan, mempunyai peminat yang terdiri daripada gadis-gadis remaja. MK dilihat kini lebih banyak tampil dalam drama-drama di televisyen. Namun begitu, apa yang membuatkan ramai peminat terutamanya golongan gadis seakan patah hati adalah posting terbaru selebriti itu di media sosial dengan menyertakan beberapa gambar dengan seorang perempuan beserta. Caption yang cukup romantis. Perkongsian tersebut nyata membuatkan Instagramnya dipenuhi komen daripada peminat perempuan yang meluahkan rasa patah hati selepas melihat foto romantis itu. MK juga dilihat turut menyertakan nama Instagram wanita yang bergambar dengannya itu dan pastinya membuatkan pelbagai spekulasi timbul. Menjengah ke ruangan komen, dapat dibaca luahan-luahan rasa kecewa para gadis apabila mengetahui penyanyi kesayangan mereka sudah bergandingan dengan seorang wanita sambil menyertakan caption yang cukup romantis. Mereka juga sedang merencana untuk move on dari perasaan cinta selepas melihat gambar-gambar MK bersama wanita tersebut. Walau bagaimanapun, apa yang dikongsikan oleh MK sama sekali tidak menjelaskan apa-apa kerana boleh jadi sekadar marketing untuk kerjaya seninya. Tapi kalau betul pun, kita doakan mereka bahagia hingga ke jenjang pelaminan.